المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة التوبة آيات 122. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa? Sebagian dari tiap-tiap golongan, tiap-tiap kabilah, suku-suku di antara mereka tidak pergi untuk menuntut ilmu. Kenapa mereka semua pergi untuk berperang ke medan perang? Kenapa tidak disisakan sebagian daripada kaum mukminin untuk menuntut dan memperdalam ilmu syariat agama? Untuk apa? Yundiru kaumahum, untuk memberikan peringatan kepada mereka semua. Ila raja'u ilaihim, apabila mereka semua telah kembali daripada medan perang, la'allahum yahdharun, agar mereka semua dapat menjaga diri mereka. Ayat ini menjelaskan dan menunjukkan bahwa kedudukan ilmu sama dengan kedudukan orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berperang sampai mati di jalan Allah. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'jami' fi dharain ya amin. Beliau mengatakan dan beliau mengomentari ayat ini bahwasanya ayat ini menunjukkan orang-orang yang menuntut ilmu magangnya, darajatnya sama dengan orang-orang yang berjuang berjihad